Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Ramadan untuk anda semua penonton-penonton setia Destinasi TV. Tidak kira di mana saja anda berada, tak kiralah sama ada anda tengok video Destinasi TV ini siang ke malam ke pagi ke tengah sahur ke tengah buka ke. Terima kasih ucapkan kepada anda. Baiklah, untuk video kali ini, dekat manakah agaknya Destinasi Bazar yang akan kami kunjungi yang telah pun saya sampai. Sekarang ni saya berada di Bazar Ramadan di Wangsa Maju KL yang saya boleh katakan lokasinya betul-betul berhadapan dengan LRT Wangsa Maju. Dan nampak dekat belakang saya tu, Ion Wangsa Maju. Dulunya kalau Wangsa Maju terkenal dengan Alpha Angle, itu dululah kan. Okey, seperti biasa untuk Destinasi Bazar kali ini dibawakan khas untuk anda oleh Petronas. Dan kalau anda lihat baju yang saya pakai ni, t-shirt ni yang sangat-sangat handsome, saya tengok je ada awet-awet pandang saya kan. Bukan pandang saya, sebenarnya pandang t-shirt. Kalau anda ada pakai baju ni, anda boleh pergi saja ke www.settle.com/Petronas Shop. Dekat sana anda boleh pilih macam-macam desain baju. Baiklah, saya tak nak buang masa. Saya dah pun masuk separuh dah dekat bazar ni. Jom kita tinjau apa makanan minuman yang menarik ada dekat Bazar Ramadan Wangsa Maju. Okey, alhamdulillah keadaan cuaca hari ni pun redup kejap. Ke saya pakai spek. Okey, redup. Tapi macam nak mendung ni. Macam nak hujan ni. Kita doa agar semoga tak hujan lah. Oi, ini menarik ni. Jellylicious. Adakah jenis jelly dan juga puding? Oi, menarik ni. Korang tengok ni kat sini ni macam-macam. Okey bang, beli apa bang? Saya pilih yang ni, coklat. Ini coklat eh? Coklat. Oh, coklat marble. Cendol. Dengan saya pilih yang sebab dia cantik. Tepikai. Tepikai. Ni kira macam mana ni? RM1.3. Kira kalau abang ni beli 3? 9. Oh ya kan? Ada cuma 1. Abang beli 5 lah. Beli 5? Tak, abang beli 5. Saya nak belanja. Bagi dia 5. Boleh. Okey, beli 5 percuma 1, kita belanja abang. Okey, hai. So Jellylicious ni sebenarnya saya produk online. Online sahaja sebenarnya. So sempena bulan Ramadan ni lah kita buka di gerai Bazar Wangsa Maju ni. Ini first time dalam Ramadan baru buka. Betul, pertama kali. Okey. Okey, boleh cerita sikit apa antara jeli-jeli yang ada dekat depan ni? Okey, kita orang setiap hari ada 25 jenis jeli. Okay. Rasa dia itulah yang bersusu, contohnya macam Oreo, coklat strawberry, coklat marble ni best seller. Coklat marble, coklat kau. Lepas tu kita ada yang buah-buahan, yang lychee, bandung. Yang ini nombor 1. Cendol. Memang diorang memang suka cendol. Nombor 1 cendol. Lepas tu kita ada juga macam tembikai, strawberry susu. Ini memang betul-betul tembikai lah. Betul. Dia letakkan dalam kita tu. Kita guna buah tembikai blend. Bubur dalam jelly pudding tu. Menarik ni. Menggunakan buah. Dalam ni semua ada buah. Strawberry ada buah. Ini strawberry. Betul. Ini warna-warna ni. Pedal pop vanilla. Selalunya aiskrim kan? Aiskrim lah. Kita tukar kepada jelly. Lepas tu, ada juga jenis yang square, apa orang kata triangle ni. Jenis slice-slice lah. Kita buat keunikan sikit lah untuk tarik pelanggan. Betul lah. Orang cakap kalau bahasa saya dulu, lengkong. Lengkong. Betul. Kan? Okey. Jadi harganya macam mana? Adakah harganya berlainan ataupun macam mana? Semua harga sama. RM1.3. Beli 5, percuma 1. Okey, saya nak beli 5. Boleh. Okey, saya beli 5, percuma 1 dengan abang tadi punya. Boleh. Okey, alright. Okey, so korang ni takkan korang tak terlio ni tengok-tengok jelly kat sini ni. Dan ni jelly-jelly ni bukannya jelly-jelly apa? Ni yang original daripada buah tu sendiri. Korang boleh datang kat sini. Okey, alhamdulillah Fad dah dapat ni Jellylicious ni. Adakah jenis jelly dan juga puding, korang kena try lah. Jamu mata tengok kat situ kan, tiba-tiba tertarik nak beli, korang belilah. Ini punya lah banyak ni, Mr. Yogurt. Ui, punya beriah weh ayah-ayah dekat sini. Nampak tak? Cappuccino, Biscoff. Ada Thai tea, cheese. Biasa Thai tea je, dia tambah cheese lagi dekat sini. Yogurt 8. Yogurt 8. Okey, lepas tu selain daripada yogurt, yang bukan susu, gula, ada 3. And then, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni air yang coffee lah orang kita panggil. Ini coffee? Coffee ni kira macam coklat. Coklat. Vanilla cookies, ada Thai tea, green tea. Thai tea ni tambah cheese lah?
Memang letak cheese tadi. Oi. Kau tak cheese tadi. Ha. Betul? Harga macam mana harga? Harga untuk satu cup. Dia ada dua cup. Satu cup RM5, satu cup RM6 and then plastik RM8. Oh, okey. So kalau nak tengok contoh-contoh dia kat depan ni. Okey, cup dia situ okey. Best seller yang mana satu? Best seller bang. Best seller terlalu banyak bang. Semua habis gua. Semua best seller. Dia punya ni memang meriah. Tapi kalau satu strawberry. Mana strawberry? Ni bestseller ni. Ni bestseller ni. Tengok ni. Bestseller. Oh, patutlah dia tinggal sikit dia ni. Dia kalau habis akan dibancuh lagi lah. Akan ditambah. Okey, yang ni RM1 ni, panjang je tu. Ini RM8. Oh, tu RM8. RM8. Kedai kita ada kat Kelantan 2. Lepas tu kita ada kat Shah Alam 1. Shah Alam kat mana? Sebelah Chef Amma. Lam Sheng. Bazaar. Bazaar. Chef Amma. Okay, maknanya kedai awak tu awak cakap bazaar selain daripada kat sini, kat tempat lain. Lepas tu ada Kampung Baru. Okay. Bazaar Kampung Baru. Ada Sentul. Sebelah UTC. And then last kali dekat Danau Kota. HQ Danau Kota. Okay, gunakan nama Mr. Yogurt lah. Mr. Yogurt. Okay. Alright, terima kasih bang. Baik. Okay. Nampak meriah kat sini. Korang nak beli air, ni datang sini. Okay bang, kami daripada Destinasi TV dan juga Petunas. Alright, kami nak tanya dekat abang satu soalan yang mungkin orang tahu ataupun yang tak tahu. Abang sendiri ada motor, ada kereta, motor? Motor tak ada tapi kereta ada lah. Kereta ada. Okay, kereta of course ada lah. Kita nak tanya tentang minyak pelincir. Minyak pelincir daripada Petronas. Ada dua daripada Petronas. Mungkin abang boleh kongsikan jawapannya. Apakah ia? Jawapannya Petronas Sintium dengan Sprinter. Abang pernah beli ke? Pernah. Pernah guna. Selalu pakai. So motor daripada slow jadikan jadi laju lah. Dia smooth. Smooth. Okey. Baik bang. Ini je ke? Ini je. Saiz ni tak berhati bang. Dia bagi satu je. Ada iPhone sebab ada anak. iPhone nantilah. Kita bagi dua bang. Okey, satu ni panas boleh kipas. Boleh kipas. Yang ni beg multi purpose ni boleh guna macam-macam. Okey bang, tahniah. Jangan lupa support Petronas bang. Roger. Thank you. Kat depan tu kan ada Petronas? Kalau tak nampak Petronas, korang waste je. Cari mana-mana Petronas, korang boleh pergi dekat sana. Bukannya saja korang boleh isi minyak, tapi korang boleh beli juadah berbuka puasa dekat sana. Betul. Korang masuk je dekat dalam kafe mesra. Dekat dalam tu ada macam-macam minuman, makanan, ada stor-stor kecil-kecil, ada juga kurma, air, macam-macam lah. Ada dekat kafe mesra, tak payahlah korang nak pergi bazar Ramadan kan. Okey, kita dah masuk ke dalam ni. Saya difahamkan bazar Ramadan Wangsa Maju ni, ini rare ni, antara yang terpanjang dekat Lembah Kelang, di mana lebih daripada 1 km dia punya jarak daripada ujung ke ujung. Dan difahamkan juga peniaga-peniaga kat sini, tadi saya sempat tanya, ada kat sini bahagian sini 200, sana 80, jadi lebih kurang 300 peniaga yang menjual makanan-makanan ada kat sini. Siapa parking motor kat sini? Mana boleh parking motor kat sini? jangan marah. Bukan saya gurau macam ni. Ini menarik. Sepanjang saya buat review bazar-bazar Ramadan, ini antara salah satu daripada peniaga yang kreatif yang letakkan motor dekat depan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama abang siapa? Saya Yusof. Yusof. Okey, Yusof meniaga apa ni? Pasembo. Rojak cendol lah Pasembo. Rojak cendol dengan Pasembo. Kebiasaannya saya tengok motor ni, saya rasa dia bukan saja dekat sini, dia bergerak. Kalau sebelum Ramadan ni, motor ni dekat mana parking? NSK Wang Semaju, depan NSK Wang Semaju. Oh, dekat NSK depan NSK Wang Semaju. Okey, jadi sebelum Petronas lah. Jadi sempena Ramadan ni dekat sinilah bazar Ramadan. Okey. Jadi harga-harga yang dijual sama tak macam harga sebelum ni? Kita jual murah lah. Untuk bulan puasa ni, kita cendol kita jual RM1.3, RM2.5. Okey, yang ni? Biasa satu ni dekat kedai RM4. Kalau kacang jagung RM5 lah. Kalau dekat pasar Ramadan murah lah. RM2.5 je. Ni, dua ni RM5? RM2.5. Wuih, murah. Okey, Pasembo pula? Pasembo biasa RM6. Kita dekat bazar ni sebulan je kita jual RM5. Memang setiap tahun macam ni. Setiap tahun macam ni? Dia kata orang tu apa, bulan Ramadan ni bulan untuk kita bersedekah, orang cakap kan? Separuh-separuh lah. Tapi untung tetap dapat. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak. Okey, bang. Selamat berniaga. Okey. Ni, menarik ni. Cendol dengan Pasembo ni. Sekarang ni saya nak pergi kat sini. Murtabak Muslim. Daging ayam. RM1.5 je. Susah kita dapat harga RM1.5 ni. Sekitar KL ni. Biasa RM5, RM6 macam tu lah. Tanya dekat abang dalam. Jom kita masuk dalam. Yang mana yang selalu cakap? Abang ni, okey. Nama abang siapa? Nasrin. Nasrin. Abang Nasrin tebar mutabak ni daripada jam berapa tadi? 2 ke bang? 2 eh? 2 petang eh. Saya tengok dalam banyak mutabak kat sini, ni antara yang paling murah abang. RM4.5. Betul. Kenapa abang masih lagi kata orang tu, mengekalkan harga RM4.5 tu bang?
boleh kata macam ada lagi mas, kalau ada lagi untung tu boleh lagi lah bang. Kesian kat pembeli pun ya. Betul bang, betul betul betul. Tapi abang memang kekalkan 4.5 ni untuk daging dengan ayam. Ya bang, betul. Okey. Tahun depan macam mana? Tahun depan kita cerita tahun depan. Okey bang, terima kasih banyak. Ya, terima kasih, tapi buat masa sekarang ni, ni terbaik ni eh, mutabak muslim. Baik, 4.5 aje sama-sama. Okey, itulah dia. Kadang-kadang para peniaga ni berdengar juga keluh kesah rakyat eh, yang mengatakan harga barang-barang naik kat sekitar Bazar Ramadan, tapi ni mereka kekalkan harga. Kata orang macam yang abang sebut ah, untung tetap dapat, tapi dia kesian untuk orang-orang yang mungkin kurang berkemampuan. Okey, kejap. Kita bersama dengan Eddie Ashraf. Oi. Lama tak berlakon eh? Lama tak ada job. Okey, job yang terbaru apa Eddie Ashraf? Job terbaru KM menjerit. Ada ke orang cakap macam tu? Tak ada. Oh, tak ada. Saya seorang yang tegur abang macam Eddie Ashraf. Nama abang siapa? Faris. Faris? Ya, betul. Okey, Faris, biasa ke datang Bazar Ramadan masa maju ni? Tak. First time. Awak macam mana boleh beli kat sini pula? Tengok orang macam hype je tempat ni, saya cuba datang. Awak duduk mana? Saya duduk Keramat. Oh, Keramat. So, bila awak datang sini, macam mana awak rasa Bazar Ramadan dekat masa maju ni? Best lah, menarik lah. Panjang eh? Panjang. Awak awak dah beli apa tau? Beli satu. Baru-baru lalu. Awak kena jawab satu soalan yang sangat-sangat senang. Okey. Petronas dia ada sponsor untuk satu sukan. Satu sukan permotoran. Apa nama sukan tu? F1. Oh, tepat sekali. Okay. Tahniah. Terima kasih. Okey, Faris. Selamat puasa. Okey, selamat puasa. Alright. Okey, sama. Bye. Okey. Itu dia. Giveaway menanti anda. Kalau korang semua nak dapatkan hadiah-hadiah, korang kena tengok dekat mana dia CCTV datang. Okey. Jom kita tengok kat sini. Colik buah. Oh, colik buah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang kita nak. Peniaga-peniaga yang sentiasa tersenyum. Walaupun di muka tersenyum, dalam hati kita tak tahu. Biarlah disimpan sendiri. Nak pegang. Okey, nama siapa? Nama saya Tisha. Cerita sikit awak punya colik buah ni. Okey, so saya hari ni menjual colik buah. Okey, kita ada 3 jenis buah. So ada jambu batu, jambu air dengan mangga susu. Mangga. Ni kira tak ada masam sangat lah. Dia bukan semua sama eh? Dia sama, tapi ada yang satu jenis mangga saja. Oh, okey. Kita bagi 2 colik. Harga sama? Harga sama, RM12. Berapa? RM12. RM12. Okey. Kalau mereka nak beli ni, mereka tengok ni jenama apa ni? Show awesome. Okey, RM12 eh? Ya, yeah, betul. Okey, ni colik buah. Orang cakap colik ni terkenal dekat Kelantan kan? Yang ni KL. Baik. Okey, ada juga jual dia punya apa tu kat sana? Produk kita buat hari ni kita jual dekat Shopee juga. Online ada. Kalau bulan puasa kita jual dekat buah-buah lah. Okey, ni dia punya kuah lah, kuah rojak apa semua lah. Yes, betul. Okey, baik Tisha. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat puasa. Okey, bye. Alright, itu dia colik buah. Semua jenis buah ada dekat sana. Lepas tu buah mangga satu pack tu pun ada juga RM12. Oh, kita tengok amai ni. Saya rasa ni student ni. Saya rasa ni ada dekat sini. Kecuali inilah yang pakai topi ni sebab dia ada anak. Jom. Kita masuk ke dalam ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Tuan. Nama cik siapa? Kita nak bagi hadiah. Sini. Kita bulan puasa ni, kita nak bagilah hadiah daripada Petronas. Okey. Ini daripada Petronas dan juga Desa CTV. Okey. Warna logo dekat Petronas warna apa? Warna hijau. Dan putih. Putih. Okey, tahniah cik. Okey. Selamat berbuka puasa nanti. Okey, silakan. Okey, assalamualaikum bang. Okey, abang promote lah abang punya kuih muih yang ada dekat sini bang untuk tatapan penonton Desa CTV. Silakan bang. Kalau ikutkan banyak kuih bang, ada dekat 40 jenis kuih jugalah. 40 jenis kuih. Ni paling yang top ni agak-agak lah bang. Ini paling top lah agak-agak. Tengok dah tinggal suku separuh apa semua ni. Betul lah, paling top ni agak-agak. Undi-undi ni sedap juga bang. Besar ICC ni bang. Oh besar weh. Berapa harga je bang? 7% ni bang. 1.7%? Betul. Lepas tu dia tak ada kira 3-2 ringgit ke apa? Macam tu lah, selalunya ambil 6 ringgit. 6 ringgit. Dia puas hati lagi yang 6 lah. Okey, ini kuih koci ke apa? Ni koci bang, pegang panggang ada. Yang paling ni lah harga Seri muka. Harga sama lah. Sama, semua kita orang semua sama harga bang. Kecuali mi je lah. Mi berapa abang jual? RM3 lah. RM3 eh? RM4 boleh kak. Okey bang. Okey. Itu je, terima kasih. Terima kasih bang. Abang dari apa nama kedai ni? Mak Sayang. Mak Sayang bang. Awak sayang siapa? Awak sayang siapa? Saya mak lah. Okey bang, terima kasih banyak. Selamat berpuasa. Okey. Itu dia, pelbagai jenis kuih muih ada. Kita nak pergi ke DBC Kebab yang telah pun berada dekat sekitar ni daripada tahun 2016
Maknanya dah 8 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa, bang. Nama abang? Badrul. Abang Badrul. Yeah. Bang, menarik bang. Juicy eh tengok abang punya daging-daging. ada beza dia memang. Ini tak masak lagi ni dah dia. Saya kan ada dua pilihan. Okey, yeah. Ceritakan abang punya apa ni? Kebab kan? Saya punya kebab ayam, kebab daging jelah. Ada roti ada dua pilihan. Ada dua pilihan, pita dengan bun. Pita dengan bun. Harga untuk daging dan daging, juga ayam sama? Tak sama. Daging 6, ayam 5. Kita tengok kasi ada juga orang lain jual kebab. Abang rasa apa beza kebab abang dengan kebab orang lain? Kebab saya daging ni je lah yang lain. Sebab saya buat besar-besar sikit. Kalau selalu orang yang tu dia cincang kan, bagi hancur. Saya punya saya buat lagi. Betul. Tengok ni, isi dia tu tebal ni. Kira kalau kunyah tu penuh kat mulut lah. Okey bang, terima kasih banyak. Okey, sama. Okey, selamat puasa. Ni kebab abang ni, anda boleh datang kat sini. Tu ada dapatkan daging ataupun ayam. Ni Afad nak tanya, korang yang tengok video sekarang ni, korang dah download belum aplikasi Settle? Kalau belum lagi download, apa kata korang scan je barcode dekat tepi Afad ni untuk korang mendownload aplikasi Settle ni. Kepada first user, korang akan dapat 500 mesra rewards percuma je. Petronas nak bagi kat korang. Okey, jom kita tengok. Apa yang ramai sangat orang dekat sini ni? Nasi berlauk. Assalamualaikum. Kata orang kita masuk rumah orang ikut pintu belakang. Inilah dia. Assalamualaikum akak. Assalamualaikum. Namanya siapa ni? Ayu. Sini sikit. Kau dapat Ayu. Okey, saya tengok yang lain-lain bertukar lumus ni. Tengah bungkus apa semua ni. Mungkin Ayu boleh cerita sikit tentang ni nasi berlauk macam-macam kat sini ada ni. Okey, ada banyak lauk ni. Lebih daripada 10 lauk so far. So ada tempoyak, ada keli, macam-macam lah daripada awak nak, daripada ikan sampai ayam semua ada. Okey, ini antara makanan-makanan, ada orang cakap makanan tradisi dia, negeri-negeri kan. Macam awak sendiri ada tak macam pengkhususan ada daripada negeri sekian ke ada? Tak ada. Sama je, kita campur je. Campur semualah. Okey. Jadi antara banyak-banyak lauk ni, lauk mana yang menjadi pilihan selalulah orang cakap? So, yang depan tu semua yang memang kita punya best seller lah. Dengan kita punya ayam sambal hijau. Memang kita punya best seller semua kat depan dengan ayam sambal hijau kita. Yang tu sana siap nasi apa tu? Tu ayam penyet dengan ayam berempah dengan keli penyet. Ada juga kat sini lah. Okey, tu saja. Okey, baik. Terima kasih you. Okey, baik. Nantikan promo Petronas Sintiam dan Sprinta Raya bersepeda dengan mesrakan perjalananmu. Promo dari 22 Mac hingga 30 April apabila anda membeli di stesen Petronas, Petronas Auto Expert, bengkel-bengkel berdaftar, Petronas Shop ataupun di Shopee. Okey, sebelum saya nak keluar ni, nampak? Nampak ni? Abang ni pagi tadi, dia kerja pejabat tau. Dia masuk ofis. Dia tak sempat nak tukar baju, dia terus datang sini buat popiah pula bang? Ya, betul bang. Nama abang siapa? Hasni. Hasni? Ya. Okey, Hasni. Ayah ke tadi? Ya, betul. Ini saya rasa popiah legend ni. Berapa lama dah tolong ayah buat popiah ni? Dah lama dah. Memang dari kecil lah. Dari kecil dah? Dah 35 tahun dah. 5 tahun? Okey, Cik Amdan. Boleh cerita sikit lah tentang popiah ni. Apa rahsianya kekal sampai sekarang, Cik Amdan? Rahsia dia pada sambal dengan kulit tu lah. Memang buat sendiri. Dia punya kulit dia buat dengan sendiri. Sambalnya. Ya. Special dia daripada situlah. Okey, macam awak sendiri, awak dah belajar daripada ayah sendirilah. Ya, betul. Buat popiah ni lah. Ya, okey, harganya berapa? Tiga ni kita jual RM2. RM2. Ya, RM2. Setiap harga samalah. Dulu sama ya. Ya, betul. RM2. Ya, okey, terima kasih banyak. Okey. Kita nak pergi dekat sini. Dengan ceritanya koktel buah segar dekat sini, dia boleh cedok sendiri tau. Boleh cedok sendiri. Besar ke kecil ke boleh pilih sendiri. Assalamualaikum kak. Salam. Akak biasa beli koktel kat sini? Tak, first time. First time. Anak ke akak yang minat ni? Abahnya. Abahnya. Okey, sampai abahnya duk pilih koktel, kita daripada Destinasi TV dan Petronas. Kita nak bagi hadiah. Hadiah. Ada botol air, kita nak bagi adik kita ni. Untuk adik kita ni. Sekolah darjah apa, dik? Sekolah darjah 9. Umur 9 tahun. Darjah 3. Okey. Uncle ada botol air ni nak bagi dekat adik. Tapi yang kena jawab soalan maknya. Kita sekarang ni bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan, bulan Islam apakah dia? Syakban. Alhamdulillah. Okey, saya nak tanya soalan tentang Petronas. Petronas. Okey. Petronas dia ada satu aplikasi. Sebutkan nama apps tu. Settle? Betul. Tepat sekali. Okey. Hadiah dah claim dengan anak. Okey, Kak. Tahniah, Kak. Okey, baik. Okey, jom kita masuk kat sini. Koktel buah segar ni. Kita tengok abang kita ni tengah siapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Kalau satu packaging macam ni, berapa ringgit ni? Yang kecil RM5, yang besar RM10.
Oh, ni yang ni kira besar lah. Ah, tu besar lah. Oh, yang ni contoh lah. Contoh. Ah, sebab difahamkan mereka boleh ambil sendiri ya? Ambil sendiri. Ah, okey. Boleh ceritakan sikit tentang koktel ni, apa antara buah-buahan yang ada dekat sini? Demikai, betik, apple, honeydew, nenas, anggur, nata de coco. Ni biji selasih, mangga, dragon. Okey. Jadi maknanya dekat sini tak kiralah sama ada mereka ambil bekas besar ke kecil ke. Yeah. Mereka boleh ambil sendiri. Ambil sendiri. Bagi penuh lah kiranya. Dia sampai sini jelah. Kan kalau penuh sangat tak boleh tutup. Pastikan boleh tutup lah. Okey. Okey, jadi saya nak belilah bekas besar yang ni. Berapa ringgit ni? RM6 eh? Yang ni RM10. RM10. Okey. Alright. Kan bila kita dah harga awal semua sebab makanan-makanan yang terkandung dalam koktail ni yang berhasiat semuanya, buah-buahan. Okey. Jadi seperti biasalah, mana-mana bazar Ramadan yang Afad pergi mesti ada tepung pelita. Tapi berbezalah nama-nama tepung pelita kan. Ada yang Pejara apa semua. Ni tepung pelita 7 beradik. Kita tanyalah 7 beradik ni betul-betul 7 beradik ke tak kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar abang, sihat? Alhamdulillah baik. Nama abang? Nama saya Zali. Zali. Okey, yeah. Abang Zali. Saya tengok ni, tepung pelita 7 beradik Ya, betul. Mana 7 beradik ke? 7 beradik. Kami bersaudara semua buat. Okey, jadi 7 beradik tu semua buat tepung pelita? Ya, yeah, betul. Okay. Kami bertujuh-tujuh tu. Dekat mana? Beradik. Sekitar mana? Kami di tempat kami buat di Sungai Tua. Okey. Baik, cerita sikit abang punya tepung pelita ni. Tepung pelita kami menggunakan daun pisang asli lah. Okey. Kami acu dengan penuh masak lah. So dia lebih sedap. Saya tengok kadang-kadang tepung pelita sekarang ni dia dah inovasi dia punya packaging. Yeah, betul, packaging betul, dah lain betul. Kan? Sebab KKM menggunakan stapler tak boleh. So kami gunakan seletip lah. Seletip nampak? Tapi dia masih lagi dia menggunakan daun pisang? Ya, yeah, betul. So dia bau aroma tu. Okey. Inilah salah satu daripada tepung pelita yang asli yang boleh saya katakan. Sebab kebanyakan daripada mereka yang tidak menggunakan stapler, mereka dah tak gunakan daun pisang lah. So bau tak naik lah. Tapi ini kekal original daun pisang. Letak seletip pula tu. Macam mana dia nak buat satu-satu? So eh? Makan masa. Makan masa So perlukan kesabaran, keikhlasan. So tepung pelita akan lebih bermakna lah. Baik. Okey. Terima kasih banyak Cik Zali. Okay. Semoga pernikahan kekal sukses. Okey, terima kasih banyak. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Yang mana belum rasa tepung pelita 7 beradik, mari datang. Abang bagi promosi. Baik. 1529. Yes. 1529? Ya. Yeah. Oh. 3314. Saya ingat nombor apa tadi? Okey, Pak. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Yang sana tarik, yang sini nak datang sini. Assalamualaikum. Siapa nama? Waalaikumsalam. Kak Ni. Kak Ni? Yeah. Oh, Kak Ni dah beli apa dah macam-macam tengok? Ada air je pun. Kak Ni dah biasa dah datang pasar Ramadan masa maju ni? Biasa. Okey, apa yang paling sedap, yang rare lah dekat sini, yang saya kena pergi? Oh, ya. Tanya alamak. Banyak? Banyak roti john yang beratu panjang tu apa nama tak tahu. Oh, roti john tapi mana? Tapi ini sedap. Ini sedap? Tepung pelita 7 beradik. Ni nak repeat lah ni. Nak repeat? Okey, sebelum repeat saya nak tanya satu soalan. Kami daripada Destinasi TV dengan Petronas. Okey. Saya nak tanya Kak, senang je. Tepung pelita ni kan kuih. Yeah. Warna hijau. Hmm. Sebutkan lagi dua makanan yang ada dekat Bazar Ramadan ni yang warna hijau macam Petronas. Macam Petronas. Buah Melaka. Buah Melaka, satu lagi? Kuih apa? Kuih bingka bakar pandan. Boleh. Bingka ke onde-onde ke apa ke. Tetap hijau juga. Nah, tahniah Kak Ani. Okay, apa ni? Apron. Wah, so masak. Jangan lupa, lepas masak, bagi saya sikit. Okey. Okey, Kak Ani. Assalamualaikum. Okey, baik. Tu dia Kak Ani kita nak beli tepung pelita 7 beradik yang original. Okey, ya, korang yang tengah tengok video sekarang ni, jangan lupa korang download aplikasi Settle untuk korang nak buat macam-macam benda lah. Nak bayar duit minyak ke apa semua. Daripada dalam kereta korang dah boleh set apa semua. Ini, bakut ada kat sini. Okey, kita nak nasihatkan lah untuk korang semua yang tengah tengok video ni. Anda kata kalau korang pergi ke Bazar Ramadan tu, berpada-pada lah nak berbelanja tu kan. Kena ikut bajet. Jangan kita ni beli-beli-beli, rugi kan kalau tak makan apa semua. Ingatlah orang-orang yang masih lagi kurang berkemampuan. Okey, kita nak pergi singgah kat sini. Pok Iyah Gulai Kawah Kelate. Oi, saya nak masuk dalam kejap Kita masuk bagi dapur ni. Assalamualaikum. Ni, tengok ni gulai kawah ni meriah ni kat sini. Ini dia otai kita ni ada kat sini. Assalamualaikum. Salam. Nama puan siapa? Maini. Maini. Okey, puan Maini nampak. Ni, cara-cara orang dulu nampak ni dia. Duh, laju je letak ni. Nasi kerabu ni. Okey, cerita sikit. Tentang nasi kerabu ni. Nasi kerabu. Nasi kerabu dari mana ni? Dari Kelantan. Kelantan kat mana? Tanah Merah. Tanah Merah. Okey, antara lauk-lauk yang favorite
Ayam pecik. Ayam pecik, ikan pecik. Ikan keli, ni daging bakar yang bakar. Solok lada, keli apa semua tu. Okey, gulai kawah tu apa tu? Daging. Daging campur dengan ubi kentang. Okey, berapa ringgit gulai kawah tu? 15 satu bekas. 15 satu bekas. Kalau dengan nasi? Dengan nasi RM10 kalau kita letak dalam plastik. Okey. Yang menariknya dekat sini nasi kerabu lah. Nasi kerabu. Tengok-tengok ada yang golok tu. Ayam golok tu mana? Yang ni ya? Sebelah sana. Oh, sana? Sama je. Okey. Baik. Okey. Terima kasih banyak. Okey. Baik. Itu dia makanan-makanan dari Pantai Timur. Assalamualaikum. Nama siapa? Nama saya Man. Man. Cik Man? Ya. Cik Man orang mana Cik Man? Saya orang Gombak. Orang Gombak? Okey. Jadi Cik Man jual apa ni? Rendang? Rendang. Ni rendang apa? Ayam? Rendang ayam. Yang ni? Ni daging. Ni hati, ni limpa. Oh, hati limpa. Wah, ini rare ni. Orang lama kita ni. Okey, Cik Man. Ya. Cik Man punya resipi ke semua ni? Ya. Dah berapa lama dah Cik Man memasak-masak apa semua ni? Ni dah belas tahun dah. Jadi apabila mereka dapatkan rendang kat sini, mereka akan beli sekali dengan lemang lah. Ya, selalunya lah. Puan siapa nama? Puan Rini. Puan Rini. Ya. Okey, Puan Rini. Berapa harga untuk rendangnya sini? Rendang semua harga sama. Potong RM5. Satu potong RM5. Oh, ni RM5. Ya. RM5. Ya. Kalau nak sekali dengan lemang berapa? RM7. Okey. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Selamat puasa. Dekat sini memang macam-macam pilihan adalah. Korang boleh bayangkan ada lebih daripada 300 gerai jualan untuk korang pilih. Bayangkan kalau kita nak berbuka puasa, kita memerlukan makanan-makanan yang berat. Satu, makanan ringan satu, dessert satu apa semua. Tak banyak. Tapi kat sini 300 pilihan. So, korang kena pandai-pandai memilih lah. Jadi, kita ni sebagai pengunjung pun sama-sama lah membantu para peniaga yang ada dekat sini. Kadang-kadang mungkin kita dah fikir lah, oh, hari ni macam tak nak pergi Bazar Ramadan lah, nak masak kan. Terpulang. Tapi, kalau boleh dalam sebulan tu, pergilah 2-3 kali kan untuk kita pergi Bazar Ramadan ni. Tengoklah kan untuk support para peniaga yang ada dekat sini. Paku Char Kway Teow. Ya, bang. Jangan ada orang kena paku dah. Okey, bang. Boleh pegang mic ni. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Siapa nama abang? Saya Muhammad Farhan, bang. Farhan, okey. Ya. Okey, Pak An boleh ceritakan sikit tentang awak punya Char Kway Teow. Tapi tengok kat sini ada apa ni? Kita kat sini kita ada Char Kway Teow, bihun sup, kway teow kawah lah. Okey, special, paling special Char Kway Teow lah. Kita ada Char Kway Teow udang, kambing, daging dan ayam. Okay. Ya, assalamualaikum. Assalam. Yang sana Pak An, yang ni siapa pula? Okey, saya owner kepada gerai ni lah. Asalnya kita ada kedai dekat UK Perdana dengan Saujana Utama 90. So kita masuk bazar lah memang tiap-tiap tahun. Saujana Utama dekat rumah saya 90. Tu. Dekat mana? Belah mana? Sebelah Sati Pak Wan. Sebelah Sati Pak Wan. Dekat bengkel-bengkel apa semua tu lah. Okey. Jadi sana tutup ke apa? Sana kita tutup sementara. Dekat UK Perdana kita buka lah. Kita buka untuk online sahaja. Jadi selain daripada Char Kway Teow dekat ujung sana, dekat sini pun ada ni juga? Kita ada kawan lah. Mi goreng, kway teow goreng, bihun goreng. Lepas tu kita ada bihun sup utara. Lepas tu sana tu Char Kway Teow bukan basah je. Kita ada yang kering, Penang ori punya. Yes. Okey. Harganya berapa pula? Harganya kita starting dengan RM6 lah, kerang. Ayam, kemudian yang ini biasa saja RM4 lah. Bihun sup kita start dengan RM7. Macam itulah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, selamat datang. Terima kasih. Sama-sama. Okey, selamat puasa ya. Okey, Pak. Okey, Pan. Okey, kita bersama dengan dua orang ni. Daripada tadi duk jalan-jalan tak beli lagi apa-apa. Baru sampai. Rasa-rasa nak beli apa dekat Bazar Ramadan ni? Tak ada rasa lagi. Tengok-tengok dululah. Cuci mata ni. Okey, kami daripada Petronas dan juga Desa CCTV. Kita nak bagi siapa antara dua ni rajin memasak? Saya. Awak? Dia tak pandai masak? Saya pun malas sikit. Hantaran tinggi ni. Okey, sebutkan satu juadah yang famous ketika waktu bulan puasa. Murtabak. Okey, tanya. Itu je ke? Itu je, senang. Ni, bagi dia suri masak. Okey, terima kasih. Give away daripada Petronas. Sama-sama. Soalan yang mudah-mudah saja tentang Petronas, tentang bulan Ramadan dan sebagainya. Okey, kita nak pergi ke ujung sana. Kita tengok ramai orang beratur ni. Saya rasa mereka ingin dapatkan John Labu. John Labu. Sorry, bang. John Labu Roti John. Assalamualaikum. Assalamualaikum. John Labu. Yang ni ke John Labu? Sana John Labu. Sana John Labu. Okey. Ni boleh ingat. Okey, abang cerita sikit tentang macam mana dapat idea nama John Labu tu, Roti John. Kita nakkan satu nama yang boleh menarik perhatian lah. Okey. Nak ada ciri-ciri lawak-lawak sikit. Biar orang ingat. Betul. Yang penting biar orang ingat.
Saya rasa benda tu menjadi lah. Kan? Sebab tengok ramai orang nak buat tu kat sini kan. Dan kadang bukan sebab nama sahaja. Yeah. Tapi roti john abang ni pun rasanya sedap juga abang eh. InsyaAllah. Okay. Abang cerita sikit abang punya roti john ni. Apa dia? Kita ada yang paling biasa. Original. Yang original apa? Dalamnya telur je? Ada telur, ada ayam, ada daging. Boleh pilih lah. Sos mayonis tu perkara yang biasa lah. Baik. Sebab tu kita panggil dia original. Yang lain, yang luar biasa sikit? Yang luar biasa, kita ada berbeza sos. Black pepper, cheesy. Penambah lagi Thousand Island. Oh, dia letakkan jugalah kan? Dan harganya pun berbeza lah. Itu roti john special lah? Semua tu sebenarnya kita boleh buat special, kita boleh buat biasa. Okey, harganya berapa bang yang biasa? Yang paling biasa kecil RM5, besar RM6. Okey. Beza dia RM1 je. Beza RM1 je. Jadi biasanya orang akan ambil besar. Besar, okey. Yang nak special tadi? Yang special pun sama. Kecil special RM7, besar dia RM8. Beza RM1 juga. Okey. Masih lagi harga madani. Betul, betul. Ramah. Kita support. Support dah. Okey bang, terima kasih banyak. Okey. Semoga maju jaya bang bisnes abang. John Labu, apa trademark? John Labu. Itu je. Tak boleh minum air. Salah kan? Bang. Okey. Okey. Mr. John, thank you. Okey. John Labi, roti John. Okey, untuk destinasi bazar kali ini dibawakan khas untuk anda oleh Petronas. Sebab itulah saya pakai baju Petronas ni. Kalau korang nak pakai baju ni, korang boleh pergi dekat settle.com/petronasshop. Kita berhenti sekarang dekat Bihun Sup Utara, Nasi Sup Utara Soto. Kita nak masuk dekat dalam ni, tengok. Saya ada satu tips lah kalau anda semua yang inginkan bihun sup yang sedap, kita tengok kuah dia macam mana, kuah sup tu macam mana, cara dia buat, lepas tu dia punya besarnya, ni salah satunya. Betul tak? Betul. Dengar ke apa yang saya cakap tadi? Dengar. Namanya siapa ni? Mali. Malis? Mali. Yeah. Okey, Kak Mali. Kak Mali, dekat sini kita tengok ada bihun sup. Tapi ada dua warna ni. Dia ada yang mihun sup warna putih. Soto warna mihun sup warna kuning. Mi soto warna putih. Tapi rasa sama kan? Sama. Warnanya yang membezakan. Selain daripada tu ada mi sup juga Ada. Mi sup ada, kuah sup ada. Dia punya lauk-lauk dalam tu letak apa? Daging. Daging. Perut ada. Ayam ada. Harganya berapa untuk bihun sup utara ni? Murah aje, RM8 je. Semua RM8? Iya. Soto pun RM8? Sama. Semua sama harga ? Okey, terima kasih banyak Kak Mali. Okey. Tengok, piuknya lagi besar pada Kak Mali. Okey, baik, itu dia. Bihun sup utara, nasi sup utara, soto pun ada kat sini. Okey, korang semua jangan lupa korang download aplikasi Settle untuk memudahkan pembelian korang IC minyak dan sebagainya. Okey. Nampak tak? Ini salah satu daripada inisiatif peniaga yang ada kat sini. Jual ayam golek tapi dia punya mesin ni, rare dekat sini. Jom kita masuk dalam. Okey, assalamualaikum bang. Ya bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okey bang, apa yang menarik perhatian saya abang punya ayam golek ni? Ni, dia punya mesin tu memanggil-manggil saya. Betul. Memang saja bunyi tu dibiarkan, tak nak dihilangkan. So bila mana orang terdengar bunyi nyaring dia tu, automatik orang akan pandang. Kan? So antara satu tarikan bagi ayam golek saya. Betul. Ni bijak abang ni. Okey bang, biasanya ayam golek ni kita tengok ada pakai manual. Betul. Kan juga dia pegang, ada pusing sendiri kan. Tapi ini inisiatif abang sendiri ke ada mesin macam ni? Ini kita daripada pandangan kawan-kawan yang lebih lama lah kan, kita bertanya-bertanya. So, diorang cadangkan macam ni lah. So, senang mesin ni pun dah lama dengan saya, 8 tahun lah. Tak pernah rosak? Setakat ni tak pernah rosak lagi. Tukar bateri lah. Bateri je. Untuk yang memberi nyawa kepada dia tu. So, bateri je lah. Mudah lah kan? Tak payahlah kita nak ada sana apa semua kan. Abang pun boleh buat kerja lain, potong ayam semua. Okay. So, bila dia bergolek ni, dia masak dia sebati. Kiri kanan atas bawah. Macam mana bang nak tahu bang? Dia punya ayam dah cukup masak tu? Biasanya kita tengok daripada segi body dia lah. Kalau dia dah agak macam berair. Berair tu, so air dia dah keluar. Lepas tu lagi satu, kita set masa lebih kurang setengah jam. Confirm masak. Masak. Okey, berapa harga ayam golek abang ? Harga seekor RM27, separuh RM15. Seekor RM27, separuh RM15 ? Ayam saya ni ayam besar ni, satu. Betul. Kalau tengok ni ayam besar ni kat sini ni. Tengok peha pun kita tahu. Tengok peha pun tahu tapi kalau saya sendiri pun saya lebih baik beli seekor. Beli seekor. Kan? Sebab apa? Sebab setengah pun dah RM15. Betul. Kan? Kalau RM15 RM30, tapi abang ni bagi RM27 je. Dia bagi bersama dengan dia punya sos je bang. Black pepper
sauce. Black pepper sauce. Okey bang, terima kasih banyak. Okey bang. Okey, jumpa lagi. Okey, okay, assalamualaikum. Okey, kalau kita pergi Bazar Ramadan ni, kita mesti nak cari makanan-makanan berat satu, dessert dan batu kudap-kudap. Kudap-kudap ni, saya tengok dekat sini ada pilihan untuk korang semua yang datang dekat Bazar Ramadan Wasa Maju ni. Dekat sini ada keropok lekor Terengganu, sata goreng, cekorok pisang, samosa ayam, semuanya ada dekat sini. Okey, assalamualaikum kak. Nama kak siapa? Ina. Kak Ina. Wah, okey. Dalam sata goreng ni apa dalamnya? Intinya apa tu? Ikan. Ikan apa? Ikan selayang. Ikan selayang. Hmm. Ini original dari Pantai Timur ah? Ya, dari Terengganu punya. Terengganu punya? Haah. Oh. Sata goreng kalau Terengganu sata bakar. Haah, yang ni sata goreng. Sata goreng dengan pupiah dengan kulit pupiah. Kalau Terengganu tu dengan apa? Daun pisang. Daun pisang. Bakar kan? Nak goreng, nak goreng. Jom kita tengok ada goreng. Jom, jom. Lajunya. Dah kena buat sekali lagi. Tak payahlah. Okey. Nampak? Memang laju. Memang laju. Biasa orang dah kalau dah biasa masak kat dapur. Macam itulah. Assalamualaikum, Haji. Haji, mau beli apa? Pilih, pilih. Mau mana? Mana? Ini? Okey, Haji ni pun satu. Dia nak sekali. Okey. Terima kasih. Sama-sama Kak Ina. Baik. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey. Ini dia sata goreng, sata goreng. Kalau korang semua yang biasa makan sata kat Terengganu tu, kan? Tu lain sikitlah. Ini sata goreng. Mudahnya dengan aplikasi Settle ni. Buat pembayaran minyak dalam kereta je. Bayar, pam dan jalan. Boleh digunakan di stesen Petronas seluruh negara. Okey, kalau korang tengok cuaca ni gelap ni, bukannya sekarang ni pukul 7 ke 7.30 tak. Sekarang ni baru pukul 6 petang. Keadaan ni mendung dan nak hujan. Tapi kita doakan jangan hujan, jangan hujan. Panjang lagi, belum lagi sempat saya pergi separuh lagi ni. Okey, kita sekarang ada dekat Mr. Churros. Mr. Churros ni pun banyak juga ada dekat bazar-bazar Ramadan dekat sekitar Lembah Kelang ni. Tapi hari ni special sikit. Dia macam ramai sangat orang kat sini kan. Jom kita masuk dalam ni. Tengok apa yang menarik ada dekat sini. Alah, dah bayar baru nak belanja kak. Tambah lagi satu. Tambah isu. Okey. Tambah kak ni punya satu lagi. Tambah. Ya, dia ada satu lagi set okey. Alright. Ada set seperti Ramadan ke Mr. Churros ni? Dia macam biasa bang. Kita jual RM7 satu set. Dalam ada 8 pieces. Boleh pilih satu dipping. Okey. Kalau abang ambil premium dog pula dia RM35 dalam ada 40 pieces. Okay. Boleh pilih 5 dipping. Baik. Okey, dan antara dipping-dippingnya adalah Dia ada, kita ada coklat pandan coconut. Lepas tu kita ada mie coklat, dark coklat dengan caramel. Caramel, okey, alright. Terima kasih banyak. Akak tadi tengok, dia ramai orang beratur ni. Dah lama juga akak beratur ke? Boleh lah. Boleh lah. Akak biasa ke makan Mr. Churros ni? Biasa makan sebab dia fresh tau. Dia tak buat terus. Jadi walaupun orang beratur, tapi kita dapat yang fresh. Kita dapat yang panas. Yang goreng. Selalu akak ambil dipping apa? Nak suka coklat dengan caramel lah selalu. Oh, iya ke? Okey, saya tanya pasal soalan puasa lah kan. Okey, makanan sunnah ketika berbuka puasa. Itu kurma lah. Alhamdulillah. Okey kak, hadiah dah diberikan. Sekarang kurma lagi. Yang sekarang ni dah kurma batu pula. Ya, akan dah try ke? Belum lagi. Manis juga. Okey kak, sama puasa. Okey. Dah dapat kak? Dah dapat kan? Okey. Okey. Alright, itu dia giveaway menanti anda kalau anda berjaya jawab soalan mudah, sangat-sangat senang. Okey, baiklah kita masih lagi berada dekat Bazar Ramadan Wasa Maju ni. Abang ni punya suara dia panggil-panggil saya. Okey bang, buat macam tadi bang, abang panggil macam mana? Ayam balang, boy! RM1, RM3.10. Pitching dia tu tinggi sikit tu. Ni pandai nyanyi ni saya rasa ni. Saya pergi sebelah abang. Okey, sekarang ni kita berada dekat Tahu Bergedil. Assalamualaikum, Dik. Siapa nama? Saya Faik. Faik? Faik jual tahu bergedil. Yang ni apa pula dia? Ini popiah. Popiah bergedil. Ya. Yang ni sama? Sama. Okay. So, yang ni ada daging, ada ayam. Yang ni daging dengan ayam. Yang ni pula? Yang ni ayam, yang ni daging. Okay. Ada pilihan lah sama ada korang nak tahu bergedil ayam ke daging. Harga tetap sama? Harga sama. Yang ni pun sama juga? Yang ni dia lain lah. Fikir kalau yang ni 4 pieces tu RM6. Kalau yang ni 4 pieces RM8. Oh, dia tambah RM2 je lah. Ni siapa yang buat? Awak ke buat? Saudara juga buat. Okay. Biasanya kalau habis waktu nak buka, habis tak ni? InsyaAllah hari ni Uncle doakan, Abang doakan habis semuanya. Amin. Okay, sama Faik. Terima kasih banyak, Faik. Selamat berniaga. Okay, bang. Okay. Alright. Okay. Tu dia, tahu bergedil. Jumpa Faik ni. Tengok dia punya bergedil bulat-bulat tu. Dia tahu bergedil yang sedap tu, dia punya kuah kicap tu yang menyedapkan lagi. Korang tengok dekat sini ni. Murtabak mini, gua musang. Gua musang.
Tengok ni, murtabak ni macam Melaka. Ha, kecil-kecil je semuanya. Ha, macam ownernya. Ha, jom kita jumpa ownernya. Wah. Oh, ownernya Chome Mole. Oh, ni murtabak mini. Ha, murtabak mini daripada Gong Musang. Gong Musang. Ha, macam mana dapat idea tu nak buat murtabak sekecil macam ni ni, Kak? Oh, daripada ayah lagi. Ha. Ayah duk berniaga kat Gong Musang. Ha. Murtabak besar ada, mini ada. Oh, jadi kat sini buat ada pilihan ke nak besar kecil ke kat sini tak, lebih kecil? Saya buat murtabak mini je, ha, lain pada orang lain. Betul, Kak. Saya pada hujung sebagai sini tak jumpa murtabak kecil macam agak ni. Okey, harganya berapa untuk murtabak mini ni? Ayah 5 keping. Ha? Daging 5 keping, RM5. Oh, samalah harga. Tak boleh beli satu keping RM1. Boleh kalau nak. Tak cukup lah kan. Okey, dah habis dah buat. Akak dah tak buat lagi eh? Tu banyak lagi tu biar. Itulah kan. Nampak gelap nak hujan eh. Itulah, insyaAllah lah kita doakan. Semoga kalau hujan pun akak dapat lagi pulangkan rezeki yang lain. Okey, boleh beli kat sini. Murtabak mini ni harga RM5. Okey, di sebelah ni kita juga ada chicken chop, makan-makan western, spaghetti bolognese, boleh dapat kat sini. Di sebelah ni kita ada shawarma, shawarma ayam RM6 sahaja. Air tebu, mana air tebu? Tak ada stok habis. Kita pergi sebelah ni ada kebab juga. Dia bersaing-saing. Sebelah shawarma, kebab. Lepas tu dekat sini kita ada air balang. Oh, ada nasi Arab kat sana. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Alamak, saya nak kena cakap Arab ke ni? Boleh cakap bahasa Arab, boleh cakap bahasa Melayu. Melayu. Penonton semua Melayu. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum. Siapa nama Syekh? Muhammad Abdullah. Muhammad Abdullah Syekh. Okey Syekh. Cerita sikit tentang ini nasi Arab dari negara Arab mana ni? Syria bang. Syria eh. Okey. Biasanya ada kedai ke, restoran ke? Ada restoran Area KLCC dia. Area KLCC. Area KLCC best food court. Tak ada restoran. Oh, food court lah. Masih lagi di KLCC. Bangunan milik Petronas. Sebab kami daripada Petronas. You're welcome. Dan di CCTV. Okey, Syekh, boleh cerita sikit lah Syekh punya nasi Arab ni. Kita ada hari ni ada lam sheng. Lam sheng kita harga separuh. Orang jual RM60, kita jual RM35 saja. Satu set. Lam sheng RM30? RM35 lam sheng. Lam sheng lemak memang. Besar weh. Alamak, biasa lem seng semua atas 50. Ada, aku jual 35 saja satu set sama nasi dua orang makan. Ayam RM10 saja, ayam memang satu ikut betul empat. Ayam memang dia satu ekor potong empat. Kita jual RM10 saja. Okey, baik. Lepas tu, itu apa depan tu? Ini lasagna daging, lasagna ayam. Satu set RM15. Satu set RM15. Shawarma kita jual RM5. Tak ada orang jual ini harga. Betul. Kita jual RM5 shawarma saja. Semuanya murah dekat sini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kita nak zakau, kita nak untung sikit, nak raya dia. Alhamdulillah, betul. Okey, Syekh, saya nak nasi Arab ayam satu. Boleh, abang. Okey. Betul, eh? Korang bubasan, kalau misalkan kata nasi Arab dengan lem sheng, tak kira lah siapa yang jual, yang Afad review, memang semuanya atas RM50. Kan? Tapi kat sini ni, lem sheng ni, RM35 saja. Bukan lem sheng kecil, lem sheng besar tu. Okey, yang ni RM10 je, nasi RM10. Dua orang boleh makan. Ada tiga sos, ada sama nasi, ada sayur. Tiga sos sama sayur, garlic sos, sambal, kuah, sama salad. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Syekh. Jalan. Okey. Jalan. Alhamdulillah, syukran. Terima kasih banyak. Murah rezeki, Syekh Abdullah. Baik. Syekh belanja. Alhamdulillah, murah rezeki. Terima kasih banyak-banyak, abang. Awak tolong kita sama orang kan tahu makanan sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. So, korang nak nasi Arab, Bazar Ramadan Wasa Maju, jumpa Syekh Abdullah. Ya, welcome. Okay. Ya, welcome. Baik. Mana orang mari ada air free. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, inilah antara makanan-makanan juadah yang saya dah beli. Saya tak beli berat sangatlah hari ini sebab saya tengok dekat sini lebih kepada makanan-makanan ringan, dessert. Contohnya saya dah beli jelly ni, akak ni, Jellylicious. Lepas tu kita ada koktail, kita ada sata goreng dan juga minuman Mr. Yogurt ni. Cukuplah kan? Kalau nak makanan berat apa semua, nantilah saya cari lagi. Jadi korang semua kalau berkesempatan, boleh datang dekat Bazar Ramadan Wasa Maju ni sebab memang sangat-sangat panjang. Lebih daripada 300 peniaga ada dekat sini. Dan sudah pastinya destinasi bazar pada kali ini dibawakan khas untuk anda oleh Petro. Dan anda kata kalau korang tengok video ni dalam waktu berbuka puasa, apa kata korang wait sekarang, cari sekarang Petronas. Sebab apa?
Dekat Petronas tu bukan saja korang boleh isi minyak, malahan korang boleh berbuka puasa dekat sana. Ada kafe mesra yang menjual pelbagai jenis makanan-makanan. Ada stor-stor kecil tu, ada makanan-makanan berat, ada dessert, ada kopi, nak mengopi-ngopi, semuanya lah dekat sana. Dan kalau korang nak pakai baju yang Afad pakai ni, korang boleh pergi dekat settle.com. Dan korang kalau nak download aplikasi Settle, boleh muat turun aplikasi di barcode yang ada dekat bawah Afad ni, okay? Dan saya rasa sampai di sini saja pertemuan kita untuk Destinasi Bazaar untuk kali ini. Dan insyaAllah dengan ceritanya, kru kami Destinasi Bazaar akan pergi dekat sebelah utara dan juga pantai timur. InsyaAllah. Jadi anda jangan ke mana-mana. Teruskan support kami untuk menonton Destinasi Bazaar dibawakan khas untuk anda oleh Petronas. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.